Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau ngasih tutorial buat kalian yang pengen download video dari YouTube tanpa pakai APP. Caranya gampang banget. Yang pertama, video yang mau kita download, pertama kita copy URL-nya dulu. Pencet di sini. Lalu cari salin tautan, pencet. Oke, udah ada kata-kata disalin. Sekarang kita tutup Facebook-nya, YouTube-nya. Kita tutup. Lalu kita buka Google Chrome. Oke. Lalu kita copy di sini. Telusuri atau ketik URL, kita gini, pencet sampai ada kata-katanya tempel. Oke, lalu pencet tempel. Udah, kalau udah kayak gini, kita pencet yang bagian bawah go. Tunggu loading. Oke, udah kebuka tadi video yang mau kita download. Di sini ada tulisan m.youtube kan? Nah, M sama titik ini dihapus, lalu diganti SS. Oke, kalau udah kayak gini, kita pencet lagi go. Oke, ntar masuknya jadi kayak gini. Kita tunggu dulu, masih loading. Kita tunggu. Oke, sampai muncul kayak gini. Kalau udah muncul kayak gini, pencet yang unduh. Dah, itu tandanya pengunduhan kita berhasil. Kita lihat di atas ini. Ini lagi loading, download kan? Oke, bisa dicoba buat yang pengen download enak tanpa APP. Download video dari YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, guys.